Alumni Universitas Erlangga yang tergabung dalam komunitas Pojok Erlangga secara resmi mendeklarasikan dukungan dan kesiapan mereka menjadi relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan mereka siap bergerak dengan merangkul seluruh jaringan Unair untuk memilih paslon nomor urut 1 dalam Pilpres 2019. Yang ada di Indonesia. Komunitas Pojok Erlangga yang terdiri dari para alumni Universitas Erlangga menyatakan siap untuk mengamankan suara Jokowi Ma'ruf Amin dalam perhelatan Pilpres 2019. Selain itu, komunitas Pojok Erlangga mengajak seluruh alumni UNER untuk memilih pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan mereka siap bergerak di tengah masyarakat untuk melakukan kerja nyata, di antaranya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Komunitas ini memilih mendukung Jokowi Ma'ruf dikarenakan banyak capaian-capaian Jokowi selama 4 tahun dalam memimpin pemerintahan. Satu di antaranya dalam hal kemajuan infrastruktur. Alasan mendukung, seperti yang dijelaskan dalam deklarasi tadi, banyak capaian-capaian Jokowi selama 4 tahun belakangan yang harus diapresiasi, memang cukup banyak infrastruktur dan macam-macam lagi yang harus ya. Saya kira itu harus dilanjutkan, kalau tidak akan terjadi ketidaksinambungan. Dan kita memerlukan itu agar kesejahteraan sosial bisa lebih merata. Sementara itu, deklarasi dukungan kepada pasangan nomor urut 1 ini dihadiri lebih dari 100 orang alumni UNER. Rencananya dukungan ini tidak akan berhenti pada sekedar deklarasi. Komunitas Pojok Erlangga akan terus bergerak sampai pelaksanaan Pilpres 17 April nanti. Bahkan nantinya mereka akan membuat kegiatan yang bermanfaat ke masyarakat langsung yang sifatnya bakti sosial atau sebagainya. Agung Dharma, Surabaya TV.